dengan NPM 1918031003. Di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang beberapa simplisi yang udah aku dapetin dari praktikum farmakognosi ini. Nah, simplisi ini aku dapetin setelah 3 hari aku jemur di bawah sinar matahari. Praktikum yang kelima, ada yang namanya daun sambiloto. Daun sambiloto ini ketika dijadikan simplisi ya, tidak butuh waktu lama untuk mengeringkannya, bahkan sehari pun cukup. Daun sambiloto dengan nama latin Andocrapis janiculata memiliki familia Acanthaceae. Dengan bagian yang dipakai adalah daun yang dikeringkan di bawah sinar matahari, memiliki kandungan zat bernama Andocrapholida, alkane, dan keton. Memiliki khasiat diantaranya bersifat antipiretik, antiinflamasi, analgesik, antibakteri, anti racun, dan sebagai obat panas dalam. Memiliki bentuk berupa daun kering yang sangat rapuh, dengan warna hijau tua keabu-abuan dan kehitaman, berbau khas aromatik serta rasa pahit. Praktikum terakhir atau praktikum ke-6 yaitu ada yang namanya daun sirih dan daun kumis kucing. Di video berikut ini aku mau sedikit menjelaskan tentang perbedaan kedua tumbuhan ini jika sudah dijadikan simplisia. Daun kumis kucing dengan nama latin Orthocypon aristatus dengan familia Lamiaceae dengan kandungan flavonoid, memiliki khasiat di antaranya mencegah hipertensi, atasi infeksi kandung kemih, obat rematik, mengatasi keputihan, obati ginjal, mengatasi gula darah, serta obat kencing batu. Simplisia ini berupa daun kering yang mudah hancur, memiliki bau harum, serta warna daun hijau jernih berubah warna coklat kehitaman, serta memiliki rasa pahit. Daun sirih dengan nama latin Piper Betel dengan familia Piperaceae memiliki kandungan vitamin B1, B3, B12, vitamin C, zat besi, fosfor, sodium, kalsium, potasium, mineral, protein, dan minyak aksiri. Memiliki khasiat mengobati penyakit jantung, mengatasi gangguan pencernaan, meredakan batuk, mengobati penyakit asma, menurunkan depresi, mengobati asam urat, dan membantu menurunkan berat badan. Dengan bentuk berupa daun kering yang sangat rapuh, memiliki warna hijau yang berubah warna keabu-abuan, serta memiliki bau khas wangi, serta memiliki rasa yang pahit. Mungkin itu aja yang aku dapat sampaikan dalam praktikum ini. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.